warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Bandung TV. Sehat ya malam hari ini karena Jabar Terkini hadir kembali tentunya dengan episode yang ke-33 dan bahasan kita berbeda dari episode sebelumnya. Dan saya Krisanti akan membahas mengenai tema kali ini berkaitan dengan geliat pariwisata Kabupaten Bandung Barat. Dan kalau kita lihat bahwa ternyata pandemi yang sudah kita lalui kurang lebih 18 bulan ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa, terutama dalam bidang pariwisata. Banyak inovasi dan juga relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah guna membangkitkan kembali gairah pariwisata yang ada di Jawa Barat, khususnya di kawasan Kabupaten Bandung Barat. Sebelum pandemi, biasanya setiap weekend, long holiday, sampai dengan liburan akhir tahun, tidak bisa dipungkiri bahwa simpul-simpul kemacetan, simpul-simpul keramaian akan tumpah ruah di kawasan Kabupaten Bandung Barat. Berbeda dengan 2 tahun terakhir ini, ternyata situasinya berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita akan membicarakan hal tersebut mengenai geliat objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat dengan kedua narasumber saya yang sudah hadir, tentunya seperti biasa secara virtual, yang akan berbagi informasi kepada Anda pemirsa Bandung TV. Yang pertama, kami masih menunggu bergabungnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, ada Bapak Heri Partomo. Dan narasumber saya yang kedua ini ada dari Marketing Communication Manager Dusun Bambu Dining Resort. Kita akan menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama saya secara virtual, ada Teh Ervina Mironari. Teh Ervina, selamat malam, sampurasun. Selamat malam. Sehat ya, Teh? Sehat. Oke, alhamdulillah. Teh, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Jabar Terkini guna membahas mengenai geliat pariwisata Kabupaten Bandung Barat. Kalau kita lihat ini Bandung Barat, khususnya objek wisata Dusun Bambu, selalu aktif untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk beberapa waktu lalu ada gelar vaksinasi ya Teh yang diselenggarakan di sana. Ya betul. Iya, bagaimana animo masyarakat di sana Teh? Ya cukup banyak masyarakat yang cukup antusias untuk ikutan, apalagi vaksin yang kita berikan kemarin itu adalah Moderna. Jadi memang ada segmen-segmen tertentu yang memang mereka sudah lama menantikan kehadiran vaksin Moderna di Bandung, nah mereka bisa datang gitu. Oke, dan kemudian ini akan dilaksanakan sampai berapa lama? Kalau untuk wisata vaksin sendiri, untuk vaksin Moderna kemarin itu sudah selesai, jadi kita adainnya dari tanggal 13 sampai 16, kemudian di tanggal 20. Nah, kedepannya kita memang berencana untuk melaksanakan lagi dengan jenis vaksin yang berbeda. Cuma untuk tanggalnya saya masih belum bisa infoin di sini. Oke, terima kasih banyak Teh atas informasi update-nya, dan ternyata untuk pengabdian kepada masyarakatnya juga luar biasa ya, dilaksanakan oleh Dusun Bambu Dining Resort. Teh, kalau kita boleh flashback nih, di awal tahun 2020 kemarin kan semuanya shock, semuanya merasa terpukul akibat dari pandemi COVID-19. Sebelum tahun 2020, sebelum terjadinya pandemi ini, situasi objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung, khususnya di Dusun Bambu, seperti apa? Ya, memang perbedaannya terasa banget ya. Jadi kalau misalnya sebelum pandemi pengunjung kita itu bisa sampai 7.000. Nah setelah pandemi itu kan kita juga sempat tutup di tahun lalu, sempat tutup 9 bulan. Kemudian sempat buka sebentar terus tutup lagi, kita kan mengikuti situasi karena ada peraturan PPKM juga dari pemerintah. Nah ini kita baru buka lagi per 17 Agustus bulan lalu. Nah ini memang karena sekarang kita memang sekalian berubah konsep juga, jadi tentunya jumlah pengunjungnya juga nggak sebanyak dulu gitu. Oke, untuk setelah penutupan selama 9 bulan kemudian dibuka kembali di tanggal 17 Agustus ini, bagaimana bisa merespon animo dari masyarakat untuk bisa berkunjung ke Dusun Bambu, atau ada inovasi baru barangkali untuk bisa tetap menggaet para wisatawan lebih banyak lagi? Ya, jadi memang kita saat buka kembali, kita hadir dengan konsep baru, yaitu outdoor dining resort, di mana kita tidak lagi membuka wisata massal, tapi berubah konsep menjadi restoran. Oke. Nah,
Jadi yang kita tawarkan, kita saat ini ada tiga restoran utama kita, yaitu ada Burangrang, Purbasari, dan Lembur Urang. Nah, jadi kita hanya menampung tamu sebanyak kapasitas dari restoran. Jadi ini tentunya udah jauh banget daripada waktu sebelum pandemi gitu. Dan kemudian jadi saat ini kita hanya menampung sebanyak 300 tamu. 300 tamu yang normalnya bisa menampung sampai dengan 7 ribuan ya Teh ya? Iya, karena kan kalau dulu itu misalnya masuk, bayar tiket masuk, terus bisa keliling area Dusun Bambu. Nah kalau sekarang itu memang kita sudah tidak memberlakukan lagi tiket masuk, jadi free entry. Cuma memang kita mengarahkan untuk ke salah satu di restoran kita gitu, karena kita berubah konsep menjadi full resto. Teh Ervina, kita tahan sebentar pembahasan kita. Sudah bergabung dengan kita di sini ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, ada Bapak Heri Partomo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Heri. Waalaikumsalam, punten, aduh kahilapkeun abdian, aduh nembe wangsul ya. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan untuk hadir. Siap, mohon. Oke, Pak Heri Partomo, kalau kita melihat dari geliat wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat, ini bisa dikatakan geliatnya berbeda sekali sebelum pandemi dan saat ini masih dalam kondisi pandemi. Bisa digambarkan terlebih dahulu Pak, sebenarnya kondisi pariwisata di KBB sebelum pandemi ini seperti apa? Kondisi pariwisata di Kabupaten Bandung Barat sebetulnya sudah bisa dibilang menjadi tujuan wisatawan favorit ya. Karena kebanyakan wisatawan banyak berkunjung di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di wilayah Lembang. Karena di situ destinasi wisata yang cukup banyak pilihannya, sehingga wisatawan terutama yang dari Jakarta, Bogor, dan seputarnya lebih banyak berkunjung ke sekitar situ. Tapi dengan kondisi pandemi, semuanya terpuruk. Termasuk Dusun Bambu ya Pak Heri? Betul. Kemudian untuk menanggulanginya pasti bertahap ya Pak, relaksasi-relaksasi, kemudian juga pembukaan-pembukaan objek wisata yang luar biasa banyak di kawasan KBB, pasti langkah-langkahnya tidak langsung 100%. Langkah-langkah apa yang memang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat? Terkait relaksasi memang betul, kita juga mencoba berkomunikasi dengan khususnya dengan Bapenda ya, berkaitan dengan pajak-pajak agar mendapatkan relaksasi terutama untuk hotel dan restoran serta destinasi wisata. Kemudian juga kita berkomunikasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait bantuan-bantuan yang memungkinkan untuk diberikan kepada para pelaku usaha pariwisata. Rencananya memang beberapa waktu yang lalu sudah akan diberikan juga bantuan baik dari kementerian maupun dari Pak Gubernur, yang saat ini juga mungkin masih dalam proses ya, karena memang saat ini masih belum ada, belum turun bantuannya untuk para pelaku ekonomi yang terdampak COVID ini. Misalnya bantuan apa saja Pak yang sudah terrealisasi sampai hari ini? Sampai saat ini memang belum ada yang terrealisasi, kita baru menyampaikan data-data terkait yang terdampak para pelaku usaha pariwisata, terutama mungkin para pekerja ya khususnya. Ada berapa jumlahnya para pekerja di bidang pariwisata Pak yang sudah didata? Kemarin itu yang kita ajukan ke provinsi itu ada kurang lebih 5.000 lebih. Itu tidak hanya pelaku wisata, tapi juga termasuk juga di bidang kebudayaan dan kesenian maupun pelaku ekonomi kreatif, semuanya kita sampaikan. Mereka akan mendapatkan dana bantuan atau event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk membantu mereka menjaring animo masyarakat lagi, atau bentuknya seperti apa Pak? Kalau informasi dari bantuan yang dari provinsi itu bantuan sosial, bantuan langsung tunai, meskipun tidak besar, setidaknya itu menjadi perhatian pemerintah provinsi, rencananya seperti itu. Tapi kalau dari kementerian itu bantuan untuk usaha produktif, seperti itu yang dari kementerian. Tapi memang keduanya juga sampai saat ini juga masih belum, masih menunggu ya? Masih menunggu. Kalau dari KBB-nya sendiri Pak? Kalau kami dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita mencoba menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut terkait relaksasi pajak, seperti itu. Apa itu pajak pendapatan, retribusi, gitu. Jadi para pelaku, pemilik usaha restoran dan hotel
bisa mendapatkan setidaknya dispensasi-dispensasi tertentu gitu, seperti okay. itu. Oke, okay. TR Vina sudah mendapatkan dispensasi-dispensasi yang disebutkan dari Pak Heri tadi. TR Vina. Ya. Iya, sudah mendapatkan tadi relaksasi dispensasi-dispensasi yang diajukan oleh pemerintah KBB. Sudah dirasakan belum oleh teman-teman para pelaku pariwisata di sana? Sejauh ini sih kita masih mengikuti prosedur yang ada, jadi termasuk tadi pendataan, terus untuk selanjutnya kita akan mengikuti proses selanjutnya gitu ya. Oke, pendataan yang ada di lingkungan Dusun Bambu sampai saat ini ada berapa jumlahnya, Teh Ervina? Saya kalau informasi untuk jumlahnya, saya sejujurnya masih belum bisa menyatakan di sini, karena memang informasinya memang terkait internal. Jadi memang waktu kita buka kembali, karyawan yang masuk itu memang memang akan banyak berkurang, okay. karena kita ada perubahan konsep juga gitu. Jadi memang ada perubahan konsep dan tentunya karyawan yang masuk juga setelah kita tutup sekian lama, ada yang berkurang jumlahnya karena di masa-masa pandemi kemarin ada beberapa karyawan juga yang tentunya survive ya dan mencoba peruntungan di bidang lain seperti okay, itu. Oke, okay. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi Pak Heri dan juga TR Vina. Kami masih memiliki beberapa jeda iklan yang harus kami sampaikan kepada pemirsa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Jabar Terkini. Sudah hampir 2 tahun objek wisata yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus menyesuaikan dengan penerapan PPKM, a new normal, dan lain sebagainya. Apalagi salah satu syarat terupdate-nya untuk para karyawan, kemudian juga untuk para pengunjung bisa melaksanakan kegiatan berwisata tentunya dengan dilengkapi sertifikat dari pelaksanaan vaksin. Tentunya hampir 2 tahun ini semuanya berjuang dalam segala bidang termasuk perjuangan yang kita rasakan dalam bidang pariwisata. Kita akan kembali membahasnya dengan dua narasumber saya, ada Pak Heri Partomo selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat serta Marketing Communication Manager Dusun Bambu Dining Resort ada Ervina Mironari. Nah, kita coba akan menyapa kembali Pak Heri. Pak Heri, tadi kita sudah tahu gambarannya bahwa ternyata banyak juga yang berdampak dari pandemi ini di sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Dan kita tahu juga dari pernyataan dari Pak Heri yang menyatakan bahwa sudah banyak usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya adalah mengajukan bantuan-bantuan yang sedang kita tunggu turun dari Pemprov Jabar dan juga dari Kementerian Pariwisata. Nah, kemudian strategi apa saja, karena kita tidak bisa menunggu terus Pak untuk dana turun, kapan cairnya. Ini strategi-strategi apa saja yang buat para pelaku wisata yang jumlahnya kurang lebih 5.000 orang di sana untuk tetap tahan, bertahan dan juga sabar sambil menunggu kucuran bantuan dari berbagai pihak. Pak Heri, silakan strateginya. Sebetulnya terkait para pelaku usaha pariwisata ini mungkin ya, memang betul kalau yang sangat-sangat terdampak ini pelaku para pekerja wisata yang kebetulan di sektor pariwisata yang bekerja di destinasi wisata yang dikelola oleh para investor. Sebetulnya samping itu juga kan masih banyak pelaku usaha pariwisata di yang berada di desa. Mereka yang sehari-hari mengelola destinasi wisata yang dikelola oleh Pok Darwis, kemudian oleh BUMDES, dikarenakan kebijakan-kebijakan PPKM ini juga memang sangat-sangat terdampak. Karena tidak lagi ada kunjungan wisatawan, tidak ada lagi aktivitas di tempat objek wisata. Sementara objek wisata itu kan tetap harus dipelihara. Iya. Harus ada biaya pemeliharaan yang keluar. Nah, itu juga menjadi perhatian kita sebetulnya seperti itu. Termasuk juga mungkin yang saat ini juga dialami oleh para pengelola destinasi wisata yang ada di sekitar Lembang ini. Kemudian strategi-strategi yang kita lakukan, kita mencoba berkolaborasi dengan pihak-pihak yang
jika memungkinkan gitu, ke depan bisa mendorong agar promosi pariwisata bisa lebih gencar lagi. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Dusun Bambu itu kita sangat-sangat support gitu, bahwa Dusun Bambu tidak lagi menjadi destinasi wisata, tetapi langsung berubah konsep menjadi hotel, resort dan dining, yang itu yang bisa dengan kebijakan saat ini bisa langsung menerima wisatawan. Sementara kalau objek wisata kan sampai saat ini juga belum ada yang bisa, hanya yang melakukan uji coba. Itu juga hanya The Lodge Maribaya untuk Kabupaten Bandung Barat. Meskipun sampai saat ini juga kita terus melobi pemerintah provinsi maupun pusat agar objek-objek wisata yang ada di Bandung Barat bisa mendapatkan dispensasi untuk bisa buka. Tapi ya apapun itu tetap kebijakan, karena Bandung Barat masih pada posisi level 3, tetap objek wisata harus tutup kebijakannya. Seperti itu. Oke, kebijakannya adalah objek wisata harus tutup. Teh Ervina, bagaimana yang menanggapi hal tersebut? Ya, memang semenjak kita kembali buka di tanggal 17 Agustus kemarin, kita memang udah berubah konsep menjadi outdoor dining resort. Jadi yang kita tawarkan sekarang adalah restoran, cottage, sama camping ground kita. Jadi untuk beberapa wahana wisata yang selama ini bisa dinikmati pengunjung itu sekarang udah nggak ada lagi. Jadi hanya tersisa beberapa yang seperti sampan atau sepeda, atau juga bisa di area jalan-jalan. Hanya penunjang ya, di area penunjang tempat, restoran dan hotel paling seperti itu. Ya, Pak Ervina, silakan. Iya, Pak Heri, mangga. Sebetulnya kan dengan kebijakan sampai saat ini juga pada posisi level 3 yang boleh buka itu hanya hotel dan restoran. Ya, dengan kesempatan ini akhirnya kan Dusun Bambu mengambil strategi merubah konsepnya menjadi hotel dan restoran seperti itu. Jadi kalau menunggu objek wisata belum tentu buka sampai saat ini. Dusun Bambu. Kalau untuk levelan sendiri, PPKM level 3 yang ada di KBB saat ini, optimis tidak Pak akan turun menjadi level 2 sehingga teman-teman pengelola objek wisata bisa bergeliat kembali, Pak? Kita terus harus optimis, karena biar bagaimanapun sebetulnya kondisi Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah berada di level 2. Tapi mengingat berada di aglomerasi Bandung Raya, kita mau tidak mau kebijakannya harus mengikuti kebijakan aglomerasi, itu seperti itu. Kemudian juga kebijakan terkait PPKM level 3 yang saat ini untuk bisa ke level 2, itu kebijakannya ada kebijakan tambahan. Apa itu, Pak? Vaksin minimalnya harus 50% dari jumlah penduduk. Itu yang sedang kita kejar saat ini. Sampai hari ini targetnya berapa, Pak? Sampai hari ini sudah tercapai berapa? Kita sudah optimis kemarin diskusi dengan Pak Kadinkes bahwa saat ini terus digeber terkait pelaksanaan vaksin. Mudah-mudahan dalam sampai dengan akhir bulan ini kita sudah bisa mencapai angka 50% lebih seperti itu. Oke, lebih dari 50% target di bulan ini ya, Pak, karena salah satu cara ataupun strategi yang membuat teman-teman pengelola objek wisata bisa tersenyum kembali adalah herd immunity yang terbentuk di KBB. Betul-betul. Dan wisatanya pun kabarnya ini berganti pola juga. Di antaranya adalah wisata vaksin COVID-19, betul ya, Pak? Hari ini betul, konsepnya betul. Seperti apa? Luar biasa, bisa diadaptasi barangkali oleh daerah lain. Ya, terkait kebijakan wisata vaksin memang sudah dilaksanakan juga di Dusun Bambu beberapa waktu yang lalu. Bahwa jadi Dusun Bambu bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan dinas kesehatan, melaksanakan kegiatan vaksin di Dusun Bambu. Jadi masyarakat bisa melakukan vaksin sambil menikmati, baik itu di restorannya ataupun di sekitar Dusun Bambu sambil menikmati alam yang ada di sana. Bahkan dari Dusun Bambu, pemilik pengelolanya itu memberikan voucher kalau tidak salah 20% ya, TR Pina, potongan untuk header ya. 20%. Ya, seperti itu. Jadi yang divaksin di sana. Kemudian saat ini juga akan dilanjutkan wisata vaksin ini di 4 objek wisata, yaitu di The Lodge Maribaya, kemudian di Orchard Forest, kemudian di Floating Market, dan satu lagi di Dago Dream Park. Kita berharap itu bisa mempercepat capaian
angka vaksin di Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai 50%, seperti itu. Oke, ternyata banyak penawaran yang dilaksanakan oleh para pengelola objek wisata untuk tadi selain menggait para wisatawan, plusnya adalah mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Tentunya ini membantu usaha dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat ya Pak, untuk bisa target herd immunity di sana. Nah, PR Vina, kalau kita lihat bahwa animo masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksinasi ini begitu tinggi, termasuk mendatangi Dusun Bambu sebagai penyelenggara. Nah, terakhir ada di angka berapa Teh untuk para pengunjung yang sudah melaksanakan vaksinasi di sana? Dari hasil kita melakukan programnya selama 5 hari, itu kita di data itu hampir 8.000 orang yang berpartisipasi. Wow, oke. Okay. Jadi memang animo masyarakatnya tinggi banget, karena memang termasuk kemarin kan karena vaksinnya Moderna, jadi memang udah banyak yang menanti, udah banyak yang nungguin. Dan lagian sekarang kan kalau misalnya kita mau vaksin, mungkin ada beberapa yang masih agak worry gitu kalau vaksinnya mungkin di area yang tertutup. Jadi kan sekarang di Dusun Bambu itu kita menyediakan area terbuka untuk vaksinnya, dan juga mereka ya tadi seperti yang Bapak Heri sudah sampaikan, sebelum vaksin atau setelah vaksin mereka bisa menikmati area Dusun Bambu gitu. Nah, untuk diskon di restoran benar tadi kita kasih 10% diskonnya. Jadi kita tuh pengennya orang yang vaksin itu benar-benar pulang dari mereka vaksin, mereka refresh juga kan. Kalau kita sehat, senang, imunnya naik ya. Betul. Oke. Okay. Dan pastinya protokol kesehatan yang dilaksanakan juga super ketat ya, Teh Ervina? Iya, betul. Jadi memang Dusun Bambu sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan yang benar-benar ketat. Jadi gitu masuk itu kita memang menyediakan banyak area untuk cuci tangan. Kemudian ada pengecekan suhu otomatis dan juga ada ozone disinfectant chamber. Nah, kemudian juga kita untuk menu-menu di restoran semuanya udah pakai scan QR code, jadi touchless. Dan alat makan itu semuanya disterilisasi di suhu 100 derajat. Kemudian hingga toilet juga itu kita semua udah serba touchless. Jadi untuk benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang baik. Oke. Jadi jangan khawatir untuk para pemirsa yang memang punya rencana untuk melakukan vaksinasi sekaligus untuk bisa merefresh pikiran dan juga tenaga Anda, bisa berkunjung ke Dusun Bambu, tapi tentunya dengan jadwal-jadwal tadi yang nanti akan ditentukan kemudian ya, Teh Ervina ya. Ya betul. Okay. Jadi kalau dari yang kemarin kita sudah laksanakan, memang kita melakukan pendaftarannya by online. Nanti kita akan bagi sesinya. Ini untuk mencegah penumpukan di jam-jam tertentu. Okay. Jadi peserta yang datang itu mereka sudah punya jadwal. Jadi kita atur sehingga nggak terlalu padat juga. Kita kan takutnya nanti kalau berkerumun nanti ya sama aja gitu kan. Padahal tujuannya adalah untuk vaksinasi. Ya sepakat sekali. Nanti kita akan membahas lagi tentang geliat pariwisata di Kabupaten Bandung Barat, karena kalau kita lihat sih weekend kemarin sudah cukup padat jalanan menuju Lembang dan sekitarnya nih Pak Heri, walaupun sudah ada kebijakan dari pemerintah Kota Bandung ini ada penerapan ganjil genap khusus mereka yang datang dari luar Kota Bandung, tetap animo masyarakat untuk mendapatkan hawa segar, makanan yang enak di kawasan KBB ini luar biasa menjanjikan. Nanti kita akan membahas mengenai PAD yang didapatkan oleh Kabupaten Bandung Barat selama pandemi dan sebelum pandemi kemarin. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa dalam Jabar Terkini sesaat lagi. Geliat pariwisata Kabupaten Bandung Barat bukan hanya geliat, tapi yang kita harapkan adalah bangun, bangkit kembali untuk bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, khususnya para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat tidak hanya penuh dengan pesona alamnya saja, tapi kalau kita lihat bahwa dari siaran pers yang baru saja disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa melalui Menteri Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa optimisme berkaitan dengan perkembangan kuliner dan seni pertunjukan pemirsa di kawasan Kabupaten Bandung Barat ini bisa bersaing di kancah internasional. Lalu bagaimana bisa bersaing di kancah internasional jika para pelakunya saja, baik itu pelaku kuliner dan juga pelaku seni di Kabupaten Bandung Barat saat ini harus banyak berusaha dan juga berdoa dengan situasi saat ini, terutama Dinas Kepariwisataan KBB yang punya tugas berat untuk bisa menaungi para pelaku
wisata, baik kuliner dan juga seni. Pak Heri masih bersama kami tentunya, Pak Heri. Ya, siap. Mohon. Oke, kalau kita lihat dari siaran pers yang baru saja disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa KBB ini potensinya luar biasa, bukan hanya alam saja, tapi kuliner serta seninya pun memiliki peranan penting untuk pendapatan asli daerah dan bahkan bisa saja bisa bersaing di skala internasional. Nah, bagaimana Pak kondisi pendapatan asli daerah yang saat ini kalau kita lihat data yang diperoleh adalah sekitar 50% turunnya. Betul. Terkait kondisi pandemi ini sebetulnya sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, khususnya terkait pajak restoran, kemudian juga pajak hotel, dan juga pajak perparkiran. Ini yang menyumbang PAD terhadap Kabupaten Bandung Barat. Saat ini capaian target PAD sendiri baru sekitar 40 atau sampai 50% paling tinggi. Jadi sangat-sangat signifikan. Itu pun baru menggeliat pada saat PPKM kemarin, hotel dan restoran sudah boleh buka. Sementara terkait objek wisata sampai saat ini ya bisa dibilang mati suri kalau saya bilang. Karena kondisinya sampai saat ini juga masih belum bisa buka, kecuali destinasi wisata yang memiliki restoran, mereka masih bisa melaksanakan aktivitas untuk pembukaan restorannya. Sementara kalau yang hanya mengelola objek wisata sampai saat ini masih kondisinya tutup. Dan itu menjadi tantangan besar bagi kami khususnya, terutama para pengelola destinasi wisata. Itu sangat-sangat memberatkan. Beberapa kali juga kita mencoba berkomunikasi dengan Mas Menteri, baik itu para owner maupun kepala daerah, mencoba untuk bisa dispensasi di Kabupaten Bandung Barat, tapi ya namanya juga sudah menjadi kebijakan nasional, apapun itu kita harus bisa patuhi, seperti itu. Oke. Jadi merujuk pada kebijakan nasional bahwa tidak ada dispensasi dan pengecualian apa yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat harus sama dengan wilayah yang lainnya. Teh Ervina, kalau kita melihat di belakang, harusnya sih Lebaran tahun ini menjadi salah satu waktu yang strategis untuk mendapatkan banyak wisatawan berkunjung ke sana. Nah, kemarin bagaimana situasinya, Teh? Kebetulan waktu Lebaran kemarin kita memang masih tutup, Teh. Jadi masih belum ada, jadi ya belum ada aktivitas. Belum ada aktivitas apapun seperti itu. Oke. Karena kan pergantian konsep ini baru dimulai dari kemarin tanggal 17 Agustus ketika kita buka kembali. Oke, jadi sudah hampir sebulan lebih menjalankan konsep barunya di Dusun Bambu ya, Teh. Dan kalau kita lihat bahwa PAD di Kabupaten Bandung Barat tidak menjadi andalan lagi di bidang pariwisata, Pak Heri, bagaimana mensiasatinya? Ada bidang lain? Sebetulnya terkait PAD bidang pariwisata, memang sekarang ini kalau terkait objek wisata, kita harus bisa menyesuaikan diri. Sementara sekarang kan dengan kebijakan PPKM ini, seperti yang teman-teman lakukan, mereka mencoba merubah konsep, menata diri. Bahkan saat ini juga kami sedang di Dinas Pariwisata sedang mencoba mendorong destinasi-destinasi wisata yang baru yang dikelola oleh pemerintah desa. Kita coba bangkitkan ekonomi kerakyatan melalui pariwisata yang dikelola oleh teman-teman di desa, khususnya di Pok Darwis, agar mereka bisa bangkit, menggali potensi pariwisata yang ada di desa, sehingga perekonomian dari masyarakat bisa hidup. Itu yang kita coba arahkan sesuai dengan yang menjadi kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, seperti itu. Potensi apa yang paling menonjol Pak saat ini di kawasan Kabupaten Bandung Barat sesuai dari tadi yang diceritakan oleh Pak Heri? Potensi desa wisata. Betul. Cukup banyak sekarang beberapa desa mengajukan beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Meskipun potensinya sangat terbatas, kita coba dorong agar mereka bisa mengembangkan diri. Karena sampai saat ini terus terang, kalau beberapa objek wisata yang ada di desa, selama itu pengunjungnya warga setempat, saya rasa tidak, dan mengikuti protokol kesehatan yang cukup ketat, saya rasa aktivitas perekonomian di desa masih tetap jalan.
Seperti itu. Jadi mereka, dari mereka untuk mereka, dan tentu saja menunjang perekonomian yang ada di desa, seperti itu. Jadi pada saat pandemi ini memang titik beratnya adalah para wisatawan domestik ya, Teh Ervina dan Pak Heri. Betul. Mm-hmm. Untuk kawasan Kabupaten Bandung Barat sendiri, kalau kita lihat bahwa bukan hanya Dusun Bambu, tapi ada kawasan Maribaya ya Pak Heri, yang merupakan salah satu top objek wisata yang memang banyak dikunjungi, apalagi para milenial yang suka foto-foto. Nah, untuk bisa iya, untuk bisa menjaga konsistensi tersebut bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki spot-spot yang luar biasa, kemudian inovasi-inovasi juga terus digalakkan. Karena itu tadi dibutuhkan sekali untuk teman-teman para pelaku pariwisata yang ada di KBB. Ada arahan tidak dari PLT KBB sendiri, Pak, dalam hal ini? Betul, memang dari Pak PLT, khususnya Pak PLT kan sangat-sangat milenial ya. Mm-hmm. Pak PLT sangat mendukung terhadap program-program yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatifnya itu kan di dalamnya juga menyangkut perfilman, promosi. Mm-hmm. Nah, Pak PLT sangat-sangat mendukung untuk melakukan promosi secara gencar terhadap potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Jadi saat ini juga Pak PLT mendorong, kemarin pada saat hari ulang tahun Kabupaten Bandung Barat juga didorong agar desa-desa itu bisa bangkit melalui pariwisata, dengan mengadakan lomba desa wisata, dengan membuat film desa wisata. Semua desa mencoba ikut berperan aktif menampilkan potensi pariwisata yang ada di desa. Ya tentu saja bukan hanya pariwisata yang sebagus yang dikelola oleh para investor di wilayah Lembang tentunya, tapi dengan mengutamakan kearifan lokal, dengan pemberdayaan sumber daya yang ada di desa, mereka menciptakan kreativitas untuk spot-spot foto yang biasa disukai oleh teman-teman milenial. Seperti sebetulnya yang ada di wilayah Gunung Halu, itu ada seolah-olah patung tangan yang ke atas yang cukup besar, di mana seseorang bisa naik ke situ untuk difoto di atas tangan, seperti itu, telapak tangan. Jadi itu kreativitas teman-teman di lapangan, seperti itu. Okay. Bahkan juga dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada, memanfaatkan bambu-bambu, menciptakan rumah-rumah bambu atau jembatan bambu untuk spot selfie, sehingga lebih menarik untuk kunjungan wisatawan milenial, seperti itu. Jadi memang pesona Kabupaten Bandung Barat ini tidak ada habisnya ya Pak, dari mulai Betul. Yang memang dari diciptakan oleh Tuhan, kemudian dikreasi dengan tangan manusia, sampai dengan kulinernya pun tidak pernah habis-habisnya untuk bisa dieksplor. Nah pemirsa, nanti saya akan mengeksplor lagi bagaimana langkah paling jitu dari pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat guna mendongkrak angka wisatawan, tentunya tanpa melupakan protokol kesehatan, bersama kedua narasumber saya. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam program Jabar Terkini. Terima kasih pemirsa Bandung TV, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Jabar Terkini. Ini segmen terakhir kita bersama kedua narasumber saya yang sudah terhubung dari 45 menit yang lalu secara virtual dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, ada Bapak Heri Tartomo dan juga ada Teh Ervina Mironari selaku Marketing Communication Manager Dusun Bambu Dining Resort. Ternyata banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk bisa membantu para pelaku ekonomi kreatif di sana, termasuk para pelaku objek wisata. Dan tentunya kreativitas dan juga perjuangan ini masih tetap harus dilakukan oleh para pelaku wisatawan wisata di Kabupaten Bandung Barat, termasuk Dusun Bambu yang mengubah konsep menjadi dining resortnya untuk bisa bertahan di masa pandemi, dan tentunya juga untuk bisa melayani para wisatawan yang hadir di sana. Kalau kita lihat banyak kebijakan yang memang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia guna memberikan relaksasi, di antaranya adalah boleh saja objek wisata ataupun saat ini mall sudah boleh dibuka dengan memperbolehkan anak di bawah 12 tahun untuk bisa masuk. Nah, bagaimana syarat-syarat yang memang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat
apakah senada dengan yang digaungkan oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini, Pak Heri? Bagaimana syarat dan ketentuan yang bisa kita kita bisa lakukan sebagai pengunjung di kawasan Kabupaten Bandung Barat sejauh ini, dan apakah sudah maksimal diterapkan oleh para pelaku ekonomi kreatif di sana? Betul. Kebijakan pemerintah pusat tentu saja menjadi acuan juga bagi kami di pemerintah daerah. Apa yang menjadi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat harus bisa dilaksanakan dan dijalankan oleh kita yang melaksanakan di lapangan. Terkait kebijakan misalnya bahwa saat ini sudah diperbolehkan anak usia di bawah 12 tahun masuk di mall, terus terang untuk di Bandung Barat kan sampai dengan saat ini juga bisa dibilang mall yang cukup besar belum ada. Kalau untuk hanya, ke objek wisatanya Pak, bagaimana? Kalau untuk ke objek wisata sampai saat ini, sampai minggu kemarin itu tetap karena objek wisata masih ditutup, gitu. Untuk anak-anak kita arahkan kalau sudah sampai di tempat objek wisata ternyata belum bisa masuk, kita arahkan kepada keluarganya agar anak-anak bisa langsung saja dibawa ke restoran. Itu juga lebih untuk meningkatkan mungkin geliat perekonomian para pengelola objek wisata. Jadi kita arahkan saja kalau memang mereka sudah jauh-jauh datang, terus begitu sampai di sana ya kita arahkan agar bisa menunggu di tempat makan sambil menikmati makanan yang sudah ada di tempat yang sudah disediakan, seperti itu. Iya, karena ada beberapa objek wisata barangkali ya Pak yang tidak ada restonya, tidak ada tempat makannya, malah memulangkan para wisatawannya, yang bahkan kalau kita lihat ini kan bisa mendatangkan pendapatan bagi para pelaku ekonomi kreatif ya. Wah, betul. Kita kembali ke TR-nya dulu Pak Heri, berkaitan dengan kebijakan ataupun syarat yang diterapkan di Dusun Bambu sampai dengan hari ini seperti apa Teh, untuk bisa menyamankan para pengunjung dan juga mengamankan situasi protokol kesehatan di sana. Ya, sesuai yang tadi Pak Heri sudah sampaikan juga, jadi memang untuk memasuki area Dusun Bambu, di area entrance itu kita mengharuskan para tamu untuk mengikuti prokes, kemudian memang harus scan barcode peduli lindungi. Nah, setelah mereka beneran bisa masuk, hijau dan kuning, bang, lalu mereka boleh memasuki area dan mereka pun harus reservasi di awal. Mereka harus reservasi mereka akan ke restoran mana. Jadi kita memang karena perubahan konsep itu tadi juga, jadi memang kita memang benar-benar mengarahkan para tamu kita ke area restoran kita gitu. Jadi memang prokes yang dilakukan itu sangat-sangat ketat, karena kan kita juga berharap ya, walaupun kita sekarang buka, kita juga tetap mau mengikuti prokes ya, karena memang tujuannya pada akhirnya juga kita ingin perekonomian kembali bangkit seperti itu. Jadi kita juga harus support gitu dengan ya, termasuk dengan program-program kita juga seperti wisata vaksin. Nah tentunya ini harus selalu diikuti dengan prokes sampai nanti kita akhirnya memang bisa sudah bisa mencapai herd immunity dan mungkin nanti bisa lebih leluasa lagi gitu. Oke, persentase pendapatan dan juga persentase pengunjung Dusun Bambu sampai dengan hari ini sudah mendekati setengahnya dari normal tidak Teh? Oh, jauh sekali, jauh karena kita lahan kita itu sebenarnya sebanyak 15 hektar dan bisa menampung sebelumnya 7.000 orang. Sementara sekarang per hari itu maksimum kita cuma menampung 300 orang saja. Jadi memang sebenarnya di area seluas itu kalau kita berbicara jaga jarak sangat berjarak sekali ya. Jadi kalaupun terlihat ada misalnya ada gerombolan, ya itu memang adalah satu keluarga yang datang berbarengan seperti itu. Dan sejauh ini memang tetap dibuka. Apakah ada perbedaan waktu sebelum pandemi dan saat pandemi saat ini untuk waktu buka, waktu tutup, kemudian pemilihan makanannya tadi selain scan barcode dan yang lainnya Teh? Ya kalau waktu buka kita kurang lebih masih sama seperti sebelumnya, cuman sebenarnya pengunjung juga sekarang mengikuti. Jadi kalau misalnya udah agak sore pengunjung udah mulai sepi, dan memang yang datang pagi-pagi itu kebanyakan mereka datangnya, kita memang buka jam 10, jadi kebanyakan baru mengisi itu jam 11. Jadi waktunya makan siang. Jadi memang semuanya langsung di mappingkan ke tempat makan ya sebenarnya untuk pos pertamanya. Kemudian TR Vina, kalau tamunya sudah dibikin nyaman dan aman, untuk personilnya sendiri di tempat teteh seperti apa?
Ya, personil sendiri seperti saya info di awal, jadi memang dibanding sebelum pandemi memang jumlah karyawan memang banyak yang berkurang juga, karena kan sempat tutup berbulan-bulan. Nah, terus sekarang kita lagi dalam proses rekrutmen kembali pelan-pelan, jadi kita juga mengikuti ya sesuai dengan pendapatan yang kita peroleh juga. Jadi ini ya kita lagi berusaha bangkit pelan-pelan lah seperti itu. Untuk protokol kesehatan, vaksinasi para personil di sana bagaimana? Maksimal sudah 100%? Ya, sudah. Kalau itu sudah maksimal, karena kalau untuk proses kemarin acara vaksinasi itu memang kita bekerja sama juga dengan Dinkes. Jadi memang ada bantuan dari beberapa pihak. Oke, dan dipastikan personel di Dusun Bambu pun sudah tercover dengan vaksinasi ya, Teh? Betul-betul. Okay. Jadi semua karyawan kami itu sudah divaksin, sudah vaksin dua kali. Itu malah jauh sebelum buka, malah itu dari akhir tahun lalu. Dan juga memang kita mengadakan antigen secara berkala. Oke. Ya. Ini info yang baik sekali dan bisa diikuti oleh para pengelola yang lain sehingga personilnya aman, kemudian pengunjungnya juga aman. Pak Heri, ini menit-menit terakhir kita berbincang, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan juga para pelaku ekonomi kreatif di kawasan Kabupaten Bandung Barat untuk tetap bertahan, kemudian sambil menunggu kucuran dana dari pihak pusat dan juga provinsi, dan apa nih inovasi yang paling jitu yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat dan juga tentunya ujung-ujungnya adalah menghasilkan rupiah. Jadi pada prinsipnya kita tetap mendorong dan menyampaikan kepada khususnya para pengelola objek wisata, para owner, tetap bersabar. Tetapi pada kondisi saat ini juga kita terus mendorong agar semua masyarakat khususnya bisa mencapai apa yang menjadi sasaran, yaitu 50% capaian target vaksin. Terkait para pelaku yang melaksanakan pekerjaan di tempat wisata, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat, bisa kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini menurut data yang sudah masuk, hampir 99% sudah divaksin. Jadi semua objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat, karyawannya sudah divaksin dua kali, rata-rata seperti itu. Sudah lengkap. Kemudian, ya? Betul, sudah lengkap. Dan saat ini juga beberapa pengelola objek wisata ataupun restoran juga sedang melakukan proses CHSE, yaitu sesuai dengan standar kebersihan yang diarahkan oleh Kementerian Pariwisata. Jadi mereka agar dengan memiliki CHSE semakin yakin wisatawan bisa berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan semakin merasa aman, nyaman, dan tentu saja bisa menimbulkan kenangan sehingga mereka bisa mau datang dan datang lagi ke Kabupaten Bandung Barat. Oke, terima kasih Pak Heri. Langsung saja saya menyapa kembali TR Vina, ada yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah dari hadapan pemirsa malam hari ini? Ya, kami sendiri dari Dusun Bambu berharap pengunjung yang datang juga bisa mengikuti prokes yang memang sedang dijalankan. Jadi biar kita sama-sama menjaga supaya keberlangsungan ekonominya juga sustain seperti itu, Teh. Jadi kita juga berharap memang kedepannya kita bisa segera mencapai herd immunity sehingga usaha pariwisata bisa bangkit kembali. Oke, terima kasih banyak Teh Ervina dan juga Pak Heri Partomo, apalagi dalam waktu-waktu hektiknya dan juga waktu istirahatnya kami ganggu untuk bisa memberikan informasi terupdate berkaitan dengan kondisi di Kabupaten Bandung Barat. Semoga perbincangan kami malam hari ini memberikan insight untuk Anda bahwa perekonomian harus bergulir, kepariwisataan juga terus berlangsung untuk bisa memberikan Anda rasa aman, nyaman, dan juga senang. Dan tadi kata Pak Heri benar, membangkitkan kenangan, barangkali bisa berkunjung ke Kabupaten Bandung Barat tanpa melupakan kesehatan masyarakatnya dengan menerapkan protokol kesehatan, melaksanakan vaksinasi dua dosis. Tentunya ini membuat kita lebih baik lagi dan lebih percaya diri untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber saya. Sekali lagi selamat bekerja, kemudian juga selamat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat luas. Dan semoga Pak Heri bisa menyampaikan salam kami dari Bandung TV kepada PLT Kabupaten Bandung Barat. Semoga episode berikutnya beliau bisa bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Heri Partomo dan juga TR Vina. Dan pemirsa, itu tadi akhir perbincangan saya bersama kedua narasumber saya berkaitan dengan
Geliat Pariwisata Kabupaten Bandung Barat. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun Bapak Teteh.